Kalsum sudah merestui Adit Jayusman menjadi mantunya. Ayu Ting Ting segera nyebar undangan. Belakangan ini penyanyi dangdut Ayu Ting Ting menyita perhatian publik, pasalnya kini ia disebut telah memiliki tambatan hati bernama Adit Pradana Jayusman. Hubungan keduanya kini pun gempar diperbincangkan penggemar. Hal ini terbongkar saat Adit tampak menghadiri acara ulang tahun Ibu Ayu, Umi Kalsum. Bahkan Umi Kalsum disebut telah menyetujui Adit menjadi ayah sambung Bilqis. Menariknya, belum lama ini sahabat Ayu, Ruben Onsu tampak membeberkan jika hati Ayu Ting Ting kini tengah berbunga-bunga. Hal ini diutarakan oleh Ruben dalam tayangan talk show di televisi. "Eh Ayu, gue kemarin ngelihat itu kamu pas pulang gandengan kamu Ayu," ujar Ruben Onsu. "Kenalin dong Ayu sama pacar baru Ayu. Kamu kenalin dong, orang kita lagi cuci tangan bukannya dikenalin ya Oma," panggilan Ruben, sahut Ivan Gunawan. Sembari senyum-senyum malu, pelantun tembang Sambalado ini pun membocorkan jika dirinya akan segera menyebar undangan pernikahan untuk sahabat-sahabatnya itu. Kamu diem, tahu-tahu entar aku nyebar undangan aja. Udah pokoknya kamu diem aja, pokoknya aku minta doa," ungkap Ayu Ting Ting.